Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Hari ini siang hari ya. Dan alhamdulillah cuacanya udah mulai mendung. Tadi udah mulai hujan. Dan tuh ada Mbak Lucy juga ya. Jangan lupa ya nanti di subscribe juga channelnya Mbak Lucy Bakul Roti. Tuh kayaknya sedang membuat roti ya Mbak Lucy. Enggak, ini sedang bakar-bakar tahun. Oh. Aku gak kayak roti ini. Tak kira lek gawe arep gawe roti. Disik tahun baruan. Enggak sih jauh tolak ya garai. Lah iya. Jangan lupa ya nanti ditonton juga channelnya Mbak Lucy Bakul Roti, keseharian Mbak Lucy dan pembuatan roti juga yang ingin belajar-belajar lah tuh. Wes aku tadi sih lu ya. Oh ya teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami Mas Lodo Channel dan Mbak Yuni Channel. Saya doakan agar teman-teman sehat selalu, rezekinya tambah lancar, selalu dimudahkan dalam setiap urusannya, apa yang dicita-citakan bisa terwujud, terutama yang sedang sakit, moga-moga cepat sembuh. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ini tadi tuh di Parani Maktum ya. Ini siapa ya? Marka. Ya, Andika. Oh, ini Mbak. Tadi tuh di Parani Maktum. Mohon maaf ya bahasanya. Saya bingung ya bahasanya, bahasa Indonesia Parani apa toh? Kok dijemput? Tadi dikasih tahu sayur tewelnya wih mantap sama tadi Maktum masak apa gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mirul lah, turun. Mirul. Mirul tiduran di kursi. Iki mang. Maco. Oh, maco Pak. Heeh, kabeh pisan gen Padang. Sing kono pisan, Dik. Engko, Dik. Hah? Sing kono pisan gen Padang. Aku nganu, Mak, sentuk ngene iki, Mak, ya. Heeh. Iki tutup-tutup ya. Apa nih? Tutup. Oh, tutup ngono kuwi ta. Sing gedhi lek cilik ya percuma no. Kalau itu cuma untuk piring aja ya. Sekitar piro? Selawe. Bentar-bentar, saya tak buka pintu yang ini ya. Pintu ajaib Doraemon. Saya itu waktu kecil suka banget nonton film Doraemon, sekarang udah ya. Ini saya tak coba lihat. Lah niki kok ndoke teng mriki to, Mak? Heeh. Mboten dekne kulkas mawon niki. Oh, kilo deh. Nah. Ini sayurnya Mak tuh ya. Beras gede beras bros. Oh, lagi like ya jantenan. Mantep tenan kalau ini ya. Oh, aja dia kerek. Enggak. Tuh, wih, mantep tenan gua. Saatnya. Enggak, coba kita lihat dulu. Masak nasi apa ya, Mak tuh? Nah, coba. Apa? Untuk apa? Enggak tahu lah ya tadi. Cuma kaget aja. ini mantap makan nasi ampok sama nasi beras juga ya. Enggak tahu kenapa tiap konten kok ada aja yang hal-hal yang enggak mengenakan. ya gak apa-apa lah ya, biar itu jadi gizi ya, nasi ampok. Terus? Cuma bar di perut sakit ya. Kalau saya biasa-biasa aja sih ya. Jadi ini mulai parah sih nganu Mas. Apa? Pas adewe tau tau ngonten mangan nasi ampok bungkus 5.000. Oh pas tuku kae nah, hari kuwi ini lah mangan mesti sesek, sebah, terus perih. Wih jajal unyer nih dek, ampoknya dek. Nah, gitu kan jadi kelihatan ya tuh nasi ampoknya. Pokoknya lek nasi ampok rawu, gerik. Mantep banget. Nah. Ini sebenarnya saya tuh ingin nyicipin apa itu nasi ampok sama dicampur blenderangnya tadi ya. Dimbone no. Tenang saja. Bayarnya beda. Gak pakai uang. Didi aku, mak cuma pengen nilai itu biar rasanya. Suka ampok nu? Suka ampok. Ini soalnya kalau dibuka saya bingung loh ya. Ya, backlink kalian membelakangi cahaya. Tak main ya? Nah. Semua nu. Semua apa nih? Bos.
Duh. Lelawe ning omah kok. Apa lawe? Jangan tongkol, Mas. Woi. Ini Mak Tum kemarin belanjaannya ya. Serba 5.000. Tiga to, Mak, namungan, Mak? Mula 1000. 15.000. Dia rasa kakek jangan dek. Yo kakek kakei. Kamu kan ibu aku, dia aku dua mana ibu ni uang bukan kakek. Soalnya kalau enggak ada lauknya tu. Lauk kan balik apa pia macam ni mah? Eh? Kita di sini saja lah. Nah ni, biar dipegangin ini ya. Oke. Apa ini kakek aku? Kakek tak ikut dong. Saya tak dekat Mak Tum gini ya. Dia kan bukan cerita mah. Saya ingin ngeling-ngelingi. Amin. Ini jadi kalau yang minta lah piye lah mau milih. Saya tak nyoba. Gen lawah mak. Gen lawah. Kering. Tak coba pengin wah kayak orang sama ibu aku. Lah piye mak kon ibu aku kok terano. Rumah. Itu jangan lawe gerih yo. Temen tongkol emang lo. Tongkol belindrang kan asin. Iki kok jangan aku mak cuyu jek. Cuyu gembong biar. Tongkol terus. Kok tak enak gerih tenan. Heeh, terus lek ampek terus no masuke gerih. Sayurnya juga empuk enak ya. Dua lu rasane. Wih, ini belum pasti bisa ya. Masak kayak gini asli. Pinter aku lek kon masake. Pokoknya pakai kompor. Enggak akan jadi kalau kayak gini masaknya di kompor. Heeh, oh, terahno. Lah terahno masake kudune ning luweng. Ning luweng enak. Kalau di tungku kayu bakar kok khasih. Saya itu beda. Baru kali ini makan enggak ada lauknya, tapi mantap asli. Kurang dilalu. Nanti coba. Ada kopi. Alah, kok aku tak ngecap. Pol, mantep ya. Mantep. Aku malih luwe. Rasanya itu jadi nanti. Dalak. Dua lak. Enak. Ada kulit minjunya. Rotok bulak loh mas. Rotok bulak kok ini. Silang bubuk. Bubuk emak. Nah. Bulak oh enggak nemen, lamang bulaknya nemen oh. Ngenakin ngelihat Mas Londo makan. Saya itu ya kebiasaan kalau duduk sini ya. Duduknya jegang. Sambil ini ditaruh di sini. Karo mangan. Makannya gini. Asli. Iku enak kerupuk, Pak. Lo kerupuk, Mas? Nah, ini, Mak. Kok jam lawo? Napa mentawi? Ora, ya. Ora? Kok ngene ya iki? Oh. Lauknya kerupuk juga. Enggak melempem, tapi ulet. Itu kebiasaan kalau makan seperti ini ya. Enggak di rumah, enggak di warung, enggak di tempat orang kalau duduknya seperti ini loh tapi. Tapi tak kuwi tamara. Aku ngedang korong tak menama. Mungkin jadi sebagian orang Mas Bangsa duduknya enggak sopan ya, duduk jegang ya. Yo ora lek jegang ki lek jegang ngono kuwi. Tapi kan enak iki nyandekne kene ngene. Ngene. Nah, ini bubuk ini sayur legend ya. Sayur Nusantara. Sayur legend ini soalnya apa? Sayur dari zaman penjajahan dulu. Pengga enek iki. Poh, bubuke mak elek ngracik. Wis kayak bubuke tok. Temu. Cuma kapan rumah ya? Saya sarapan pakai sayur saya tadi, tapi urung sarapan aku. Apa sayur tomat karo cuyu. Cuyu. Cuyune nglangi ndelik cuyune ta keran. Ndelik nek isor tomat. Tak kira mejane minggune buake lho tapi ya bae tak men. Nih saya kasih lihat ya. Kopinya Mak Tum mbluk bluk bluk bluk. Nah, jan mantep iki marai ngangen ya iki. Marai Padang langsungan bareng ngombe Mak Celing. Tapi kalau saya bawa bubuk ke Sumber Agung itu beneran loh. Wong-wong padha ora iso turu padhaan. Soalnya katane nganu piye lek ngarani ngene? Terlalu kental. Heeh.
terus kopi jarene. Banyak kopinya. Banyak kopinya jadinya enggak bisa tidur. Bek yo jarene jan wingi ra iso turu. Pas kae. Dadine lek mau pas rewang ngene mae, wong-wong padha ora nggo bubuk lan ning. Mecom kadang jarene mek sak pirae. Heeh, titik. Kalau di rumah Sumberagung tuh nganu sukanya manis semuanya. Aku kan dulu kan biar. Kayaknya tuh loh. Apa ngombe teh? Sampean lo mbiyen ra demen kopi, Edang? Kopi aku kan ben ngopi no. Endi ora sampean mbiyen teh? Mbak Ponisa. Dulu tuh saya selalu dicemen kopi. Kan enggak kopi mumet teh. Pokoknya saya 3 hari enggak ke rumah Mbak Ponisa tuh udah pusing ya, kemengkok sih ya, kepala cemut-cemut gitu. Ternyata sengaja. Alhamdulillah saya dulu tuh cucu kesayangan Mbak Ponisa ya. Yang lain tuh enggak baik. Iya ya. Katakanlah ngiri lah ya sama saya. Ya, alhamdulillah saya cucu kesayangan dari nen orang tua bapak. Orang tua bapak saya ya. Tapi bapak dewe dimanja kayak ngono ya. Nah, saya dulu bener-bener dimanja. Ngambek pak bapak-bapak kowe kadang gregeten. Lah apa sing diane gak enak beda apa? Ontel. Kalau beda ontel, bapak nggak beda jeki bisa. Saya tuh dulu malah yang cerita paman-paman saya, pakpo-pakpo saya tuh cerita bapak mumbian ki, kabeh liane rong anak beda, wes pedaan dewe, liane sekolah si SD SD, wes SMK dewe. SMK, masa bapak SMK? SMK, Pak Sablon, Sablon, yo, SMK, aku mun loh ya, jembleng aku kan, tiap dulu tuh saya sering banget dimarin bapak, gara-gara belajar ya, belajar tuh pokoknya nggak bisa tuh. Dari sejarah berapa sejarah jadi aku tahu kerungu ya an sejarah tuh yang diomongin sejarah tuh saya nggak paham dan bapak itu dulu jurusannya IPS ya kalau nggak salah IPS tuh bener-bener hafal jadi saya tuh terus dimarahin sampai mau belajar tuh sampai cegah aku biar oh ya teman-teman saya mohon maaf ya ini kebanyakan cerita video yang tak kira sampai sini aja dulu terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menonton video-video kami selalu channel saya doakan agar teman-teman sehat selalu berjalan lancar dalam setiap urusannya amin. Apa yang dicita-citakan bisa terwujud terutama yang jasa dia semoga cepat sembuh amin ya rabbal alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.